Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah membuka rapat koordinasi daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK 2017 di Hotel Grand Nangro Selasa 28 Februari 2017. Hadir dalam rakorda tersebut Kepala BKKBN Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Kepala Biro Humas Setda Aceh. Gubernur dalam sambutannya menyebutkan menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera sebagai langkah untuk menghadirkan sumber daya berkualitas. Fakta membuktikan kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menyebutkan bertambahnya jumlah penduduk ikut dibarengi dengan bertambahnya angkatan kerja produktif dan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal tersebut tentu berdampak pada ketimpangan sosial. Pertumbuhan penduduk Aceh yang cenderung meningkat, ujar gubernur, harus membuat masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadikan pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi untuk bangkit dari keterpurukan.